Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe. Selamat datang di tutorial komputer. Tutorial kali ini mengenai cara membuka file berformatkan ISO di Windows 7. Berbeda dengan menggunakan Windows 10 ataupun 11, kalian bisa membuka file dengan format ISO hanya dengan mengklik klik remote sebanyak 2 kali atau tekan tombol Enter. Kalian pilih open. Hanya seperti ini saja, tetapi di Windows 7, kalian membutuhkan aplikasi tambahan. Jika kalian menggunakan open, maka akan terdapat pemberitahuan kalian harus memilih program untuk membuka file ISO. Tentu saja di sini tidak akan terbuka, karena bukan aplikasi untuk membuka file ISO. Jadi, bagaimanakah cara membuka file ISO? Sekarang, pada mesin pencari, kalian bisa mengetikkan win-cd-emu, enter. Selanjutnya di sini, kalian pilih download win-cd-emu. Akan terdapat tombol download, tetapi jika kebutuhan kalian hanya untuk membuka file ISO, kalian gunakan download portable win-cd-emu. Kalian klik. Jangan lupa di close. Selanjutnya, kalian pilih download atau direct link, terserah kalian. Kita simpan. Hanya seperti itu saja, ukurannya sangatlah kecil, hanya 667 KB. Kalian klik 2 kali. Pilih yes. Kembali, kalian pilih yes. Selanjutnya, kalian hanya perlu melakukan drag and drop seperti ini. Maka, file ISO bisa langsung terbuka. Lebih mudah bukan? Sekarang kita unmount atau kita keluarkan. Kalian juga bisa menggunakan mount image. Pilih file ISO yang kalian ingin buka. Tinggal klik 2 kali. Maka kembali file ISO akan terbuka. Hanya seperti itu saja. Kita sudahi. Terima kasih.